Aku tuh kan juga harus datang macam itu. Ah, numpang itulah, maharo. Nak wari. Segan katanya. Yo. Balik mahar wae lah, aku tuh pingoan dari dulu ya pengen wak. Sikok wae jadilah. Oke guys, hari ini kita mau rescue kera pantai guys. Anakan guys, kita dapat informasi kalau di sini ada orang yang memelihara anak kera ya. Sepertinya ini dia nangkap di alam bebas ini guys. Dan keranya masih kelihatan liar tuh guys. Oke. Cuma boleh satu guys. Gak apa lah. Baik pada dak ya. Ada. Alhamdulillah guys, kita akhirnya sampai juga guys ke rumah kita guys, dan sekarang kita akan mereview anakan kera yang tadi kita beli guys di sana ya, di tempat tidak jauh dari tempat kita kerja ya. Tadi bapaknya nggak mau dibilang beli nih guys, bapaknya jadi kita bilang saja pengganti mahar atau uang capek lah, kita bilang gitu, kita kasih salami 200.000 cuman guys, sesuai pasaran harga ya guys, pasaran harga ini. Dan ini jenis kera pantai guys. Untuk kera ini populasinya masih tersebar luas ya di Indonesia ya, dan bahkan sebagian orang menganggap koloni mereka ini hama guys. Kebanyakan juga para petani ini ditembakin, diburui guys ya, jadi saking banyaknya ya. Jadi kita ini enggak kita rilis guys, ini kita piara sendiri untuk piaraan kita. Nanti kita enggak masukkan dia ke kandang, kita akan lepas biarkan dia di dalam rumah saja sesuka dia ya, mau ngapain di rumah. Tapi nanti kita kasih pempes, terus kita handle dulu sampai dia jinak, baru kita lepas liar ya. Ini saya nggak tahu ini guys, ini betina atau jantan guys ya. Tuh ini ada seperti buah. Kameranya ditendang sama dia guys. Aduh, nakal kamu ya. Oke, next dulu. Langsung agresif ya guys, langsung agresif bionya. Ini masih liar guys ya, masih mau ngigit-ngigit guys. Tadi di jalan saja saya beberapa kali digigitinnya, dikrokotnya tangan. Tapi karena masih bayi, dia belum ada rasa gigitannya guys. Dan untuk jenis mamalia satu ini guys, tapi hampir semua mamalia itu gampang untuk dihandle, gampang jinaknya guys. Paling sehari dua hari jinak ya guys ya. Diam. Oke guys, ini rencananya mau kita kasih nama Kakaroto ya guys ya. Mungkin kalian tahu lah Kakaroto ya, sebagian, ku yakin sebagian dari kalian paham namanya Kakaroto siapa ya. Kita ambil dari animasi ya, animasi Dragon Ball. Nama aslinya Son Goku dari ras itu ya.